Misalnya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana lahu minhu lahu sadaqah. Wa ma suriqa lahu minhu lahu sadaqah. Mana-mana orang Islam yang menanam satu tanaman, sama ada tanaman genek tanaman kecil, tanam pokok besar, maka sebarang benda yang keluar daripada dia dikira sedekah. Burung hingga atas dahan sedekah. Segala binatang-binatang buas, tupai ke apa yang makan buah sedekah. Orang-orang yang pergi duduk bawah bayang dia pun sedekah kita. Sedekah ni merupakan duit antarabangsa. Kita berkandak pada duit tempatan dan duit luar. Maka kita bersegar. Akhirat ni luar daripada hak luar segala-galanya. Kita perlu ada duit juga untuk akhirat. Duit ini kita tak panggil duit. Tak panggil currency, kita panggil pahala. Al-thawab, al-ajru pahala. Jadi sebagaimana kita perlu pada duit, duit yang kita buat ni, duit tempatan, duit luar, maka kita juga perlu ada pahala. Kadang bila kita masuk kubur, tak kira kaya miskin, kita tak guna duit kita. Duit di Malaysia tak guna, duit Amerika tak guna, emas jokong pun kita tak guna. Kita guna pahala. Jadi satu dia percaya pahala ialah kita menanam. Dapat ada tanam secara pergi rumah atau tanam dalam bentuk kita panggil komersial sekarang ni, untuk setiap besar-besaran, tanam getah, tanam sawit, tanam buah. Selain pada kita dapat hasil daripada tanaman ini, semua jenis manusia, binatang, apa sahaja yang dapat manfaat daripada pokok ini, kita dapat pahala. Tak payah jual, tak payah itu ini, kita dapat pahala. Jadi ini satu rangsangan daripada Islam bagi membolehkan kita ni duduk dengan peraturan Allah Ta'ala. Kita menanam nak boleh dapat pahala, tentulah bukan daripada bombing-bombing yang halal. Jangan tanam dah tak bombing rampas orang, tak boleh. Dan belanja yang kita guna untuk beli baja, untuk gaji koli, mesti pasti betul syariat tak. Kita berdan dengan koli nak bayar RM10 sehari, akhir kita bayar RM5 sehari, kita tak dapat pahala. Jadi benar-benar begini, kita jaga, kita sebagai penanam ni jaga peraturan Allah. Nak tanam banyak mana 10 ribu, 1 juta ekar sekalipun, alhamdulillah. Menanam adalah ibadat. Jangan berasa ibadat ni hanya semayang. Ibadat ni sebenarnya ialah merendah diri kepada Allah. Tak pergi ke muka, tidak merendah diri kepada Allah. Pergi tujuan nak makan angin, tujuan nak beli barang murah, tak ada ibadat. Jadi ibadat maknanya sebenarnya tazallul ilallah, merendah diri kepada Allah. Satu masalah yang timbul di seluruh dunia, di seluruh dunia Islam, ditimbulkan oleh musuh Islam, ialah mengasingkan hidup daripada peraturan Allah.